di luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan jadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, kenapa? Semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Miris ya. Iya ya, soalnya mereka tuh tidak tahu tentang adat sopan santun. Nah, makanya kita harus menerapkan adat sopan santun kepada mereka. Nah, benar kata kamu, kita harus menerapkan sopan santun itu. Ya udah, ayo. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu orang yang lebih tua darinya, ia bersikap acuh tak acuh, seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika berjumpa guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan tersebut. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Seperti aku yang saat itu bertemu dengan guruku dan tetap membudayakan cium tangan. Ayo kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulai dari kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude pun ikut berubah.